Selamat pagi para peserta mata kuliah geomorfologi. Hari ini kita berada di kampus Dipati Ukur untuk memulai perjalanan ke arah barat dari Cekungan Bandung sekitar 20 km. Kita akan menyaksikan yang namanya geomorfologi yang spesifik, yaitu geomorfologi karst. Geomorfologi karst ini salah satu daripada bentuk geomorfologi yang dilindungi oleh undang-undang, oleh peraturan pemerintah, karena memang mempunyai biodiversity, geodiversity, dan cultural diversity yang sangat tinggi. Kita akan berangkat ke sebelah barat Cekungan Bandung, 20 km, dan akan menyaksikan fenomena-fenomena dari bentang alam karst ini. Di samping itu, kita memang berada di sebuah cekungan, yaitu Cekungan Bandung, di mana geomorfologi Cekungan Bandung ini di bagian utara pegunungan, vulkanik, di bagian timur juga vulkanik, di bagian selatan juga geomorfologi vulkanik. Hanya di bagian baratlah ada kita ketemu dengan geomorfologi yang non-vulkanik. Jadi kegiatan hari ini kita akan mempelajari secara lebih spesifik apa yang disebut sebagai geomorfologi karst. Perjalanan menuju ke lokasi itu ditempuh sekitar setengah jam melalui jalan tol, keluar pada larang, kemudian kita akan menuju lokasi pertama, yaitu di gedung kampus lapangan Pusdiklat Geominerba. Nanti pada titik berikutnya kita akan menyaksikan secara mikro apa yang disebut sebagai Stone Garden. Stone Garden ini adalah sebuah fenomena karst yang sangat spesifik. Kita akan berangkat pada pagi yang cerah ini supaya bisa sampai di lokasi dalam keadaan cerah. Semangat pagi!